Barada Richard Eliezer menjalani sidang perdananya pada Selasa 18 Oktober 2022. Sidang Barada E dimulai sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, diawali dengan pemeriksaan identitas Eliezer. Ketika memasuki ruang sidang, Barada E membuka maskernya dan berdiri bersama kuasa hukumnya Roni Talapesi. Di depan awak media, Barada E berusaha tersenyum dan sempat melambaikan tangan. Dikutip dari tribunnews.com, setibanya di PN Jaksel, Barada E didampingi tim kuasa hukum dan pihak dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Adapun Barada E menjadi justice collaborator dalam kasus kematian Brigadir J. Mengenai pengamanan jalannya sidang perdana Barada E, kali ini para petugas yang dikerahkan lebih banyak. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.